Selamat pagi Sobat Bonsai. Kali ini Bonsai Bung Karno mau mencoba membuat bonsai murbe yang dari batang murbe yang kemarin cukup besar yang didapatkan seperti yang dilihat di sini. Oke. Nah, ini coba kita rawat. Nggak tahu nanti ini dibuat konsep apa. Kayaknya nanti kita pangkas daun-daunnya saja atau kita ini. Jadi ada hamanya. Jadi nah kebetulan ini kendala yang dihadapi ini ada nonor ini. Ini nonor. Nonor yang makan batangnya, tapi ini memang sengaja saya udah benernya sudah saya obatin tapi ndak bisa. Ndak mandi bahasanya itu. Tapi ini bisa dilihat batangnya rusak-rusak. Dimakan nonor seperti ini. Nah, ini seperti ini. Batangnya dimakan nonor. Jadi rusak, tapi ini saya biarkan aja. Mungkin nanti bisa membentuk proses alami dari batangnya sendiri. Nah, ini kelebihan. Jadi ada kendala ini nonor, tapi ya semoga saja dengan adanya nonor bisa memperbagus dari bonsai ini. Oke, kita coba nanti. Ini ada, coba ya. Nah, nanti kita lihat 5 bulan lagi kita periksa. Oke, jadinya kita bulat-bulat, ini kita bulat, ini kita bulat. Nggak tahu ini ada yang patah, ini juga ada yang patah, tapi kita biarkan karena ini masih ada ini lah. Ini ada 5, semoga aja besok menjadi lebih bagus. Oke, terima kasih atas menontonnya. Mencoba membuat bonsai murbe dengan teknik melingkar-lingkarkan batangnya. Oke, sekian. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dari channel Bonsai Bung Karno. Terima kasih.